Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan bus GHTS ya, atau Gunung Harta Trans Solution. Untuk mapnya sendiri ini double decker D5 dan untuk sasisnya menggunakan Volvo V11R. Untuk modnya sendiri seperti biasa dari yang saya paham, dan untuk livernya ini saya dapatkan dari grup ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa buat menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita lagi berhenti ya di depan Raja Ratu Mart ternyata ya. Saya kira Raja Mart. Dan ini kita di pinggir jalan. Untuk unitnya seperti ini, jadi polosan ya. Ini saya menggunakan unit yang tidak full sleeper, sehingga untuk di bawahnya ini ada kursinya gitu ya. Tuh, jadi seperti ini untuk unitnya. Cakep ya. Terus ini dia untuk dalam interiornya. Tuh, keren banget teman-teman. Oke, langsung saja kita buat perjalanan ya, sambil kita sharing-sharing cerita gitu ya. Karena belum ini teman-teman, belum ada mod baru ya. Jadi belum ada yang bisa kita review. Mungkin nanti kalau ada berita mod baru, nanti kita akan review gambarnya dulu ya. Jadi ketika mod itu udah rilis ya, kita reviewnya di busitnya teman-teman. Dan untuk yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya Jetbus 5 ya. Lalu ada Jetbus HD dari Asik FM. Terus kalau mod yang lawas seperti Jetbus 3 itu sudah banyak yang ini ya, jarang menggunakan gitu ya. Kemungkinan udah menggunakan yang Jetbus 5 ini. Ya karena perkembangan bis ini begitu pesat ya, jadi tren itu pasti berefek kepada teman-teman ya. Misal dulu itu sering banget, dulu itu mungkin sering pakai Jetbus yang 3 atau Jetbus 3, sekarang beralih ke Jetbus 5 gitu. Waduh, ini nabrak lagi dong, pengap lagi. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga di game, bukan di dunia asli ya. Karena tadi itu entah kenapa ya kok steernya agak susah gitu teman-teman, kurang responsif ya ini untuk layar HP saya. Jadi ya kadang itu sering nabrak gitu ya, karena saya sendiri itu kalau pakai tilt itu rasanya kurang nyaman ya di busit ini. Kalau pakai tilt itu steernya kadang geter seperti ini contohnya ya. Tuh, tuh geter kan, kurang nyaman teman-teman. Jadi berbeda dengan game-game lainnya ya. Nah, kalau pakai tilt itu seperti ini. Tilt itu kemiringan ya, jadi memakai giroskop atau rotasi biasanya. Tuh, ini malah oleng ini ceritanya. Tuh, kita harus stabil teman-teman, karena ya agak sensitif ini busit ini. Ya walaupun untuk pakai tilt ini enak ya, jadi lebih nggak mengganggu ya, karena kita kan pegang gas lalu mengemudi dengan steer ya atau tombol biasanya. Nah, ini tinggal goyang kanan kiri aja. Tuh, ini kenapa ya kok busit ini berbeda dengan game-game lainnya ya, tiltnya itu kayak kurang nyaman gitu ya. Kalau game lain kan stabil ya teman-teman, ini steernya nggak stabil loh. Tuh, wih, malah oleng ini.
Waduh, duh, kok ngedeni ini. Tuh, jadi hati-hati ya, karena ya sekarang itu bus itu udah ini ya, rawan buat nabrak. Kalau nabrak pastinya penyok ya. Berbeda dengan versi yang dulu. Kalau sekarang itu kan berbeda, teman-teman. Woi, waduh, duh, oleng malan. Oke, kita akan berhenti di sini aja ya, teman-teman. Dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wujud mania.